Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Masih bersama saya di channel Rozi Tutorial Desain Grafis. Pada video kali ini kita akan belajar untuk menggambar logo Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita gambar menggunakan aplikasi Corel Draw X7. Pada bagian pertama, video yang pertama ini, kita akan menggambar background G5-nya, kemudian bintang dan tulisan ikhlas beramal. Kita mulai dari membuat bidang G5-nya dulu. Kita menggunakan tool ini teman-teman, pakai polygon, tekan kontrol di keyboard agar hasilnya simetris, kemudian mouse-nya kembali ke normal. Sekarang gambarnya kita turunkan di belakang objek polygon biar nanti kita bisa taruh polygon di atas gambar. Caranya, klik gambar yang kita ambil di Google, klik kanan, order, behind, kemudian pilih objek polygon. Sekarang objek polygon sudah ada di atasnya gambar logo. Sekarang kita paskan. Kita ambil yang bagian dalam dulu, yang warna hijau. Setelah pas, kemudian kita buat yang warna hitam. Jadi di sini kita jangan membuat outline untuk warna hitam, tapi kita membuat bidang. Semuanya nanti gambar kita berubah bidang. Soalnya kalau menggunakan outline, nanti jika diperbesar atau diperkecil, maka outline ini akan tampak tidak proporsional dengan objeknya. Sekarang kita buat bidang yang berwarna hitam ini sebagai outline dengan cara kontur. Kita coba satu pixel dulu. Kita taruh di luar. Pilih yang ini, outside contour display, terlalu lebar, berarti kita kecilkan 9 pixel, kurang, kita coba 5, kita coba 6,5 teman-teman. Outline-nya kita kasih warna merah dulu biar kelihatan. Kita kasih warna hijau biar beda. Kemudian kita buat yang kuning sekarang. Teman-teman ya, kita buat 7 pixel. Kemudian kita pecah sekarang, klik kanan, break contour supaya ini jadi objek sendiri. Nah, jika sudah terpecah kayak gini, maka kita kontur lagi untuk membuat
bidang yang kuning. Pilih yang objek yang warna hijau, kemudian kita beri kontur agak jauh, kita cocok 30 pixel, masih kurang, coba 60, masih kurang, lima teman-teman ya, kita kasih 65. Sekarang kita break lagi, kemudian yang terakhir kita buat yang luar. Jadi yang luar ini ada konturnya hitam teman-teman, ini ada hitamnya, coba kita kasih 7, kita samakan dengan yang pertama tadi. Ini teman-teman ya, cara membuat backgroundnya. Jika sudah, sekarang tinggal kita warna. Ini kita kasih warna hitam, pakai warna RGB. Sorry, kita pinggirkan dulu. Nah, biar kelihatan yang paling luar warnanya hitam, kodenya ini 000000. Ini hitam murni, kodenya sudah tepat 000000. Sorry teman-teman, ternyata ini belum kita print. Kita print dulu. Ini kita warna hitam, outline-nya kita hilangkan, klik kanan di atas tanda hilang. Kemudian yang dalam kasih warna kuning, kuning yang cerah. Kodenya ini, caranya pilih bidangnya, kemudian warna bebas dulu, kemudian di sini klik 2 kali, baru kita rubah kodenya, tambahkan dengan ini S7D914. Sudah, kemudian oke. Nah, setelahnya itu kita hilangkan, klik kanan di sini, kemudian tam lagi, sama caranya, pilih bidangnya, warna hitam ini saja sudah sesuai, sepertinya sama, outline-nya kita hilangkan, kemudian yang dalam warnanya hijau, hijaunya pakai hijau ini, kita kasih warna biru dulu, kemudian kita rubah ke hijau. Kita rubah warnanya ke warna hijau yang ini. Kodenya 006316. Oke. Nah, jangan lupa outline-nya kita hilangkan. Sekarang sudah jadi teman-teman. Ini kalau kita membuatnya tanpa outline, kita kecilkan tetap proporsional, kita besarkan pun dia tetap proporsional, beda dengan yang saya download. Nah, ini kan pakai outline, jadinya dia kalau dikecilkan akan membesar kayak gini. Ini yang saya download dari situs lain. Kembali lagi ke sini. Setelah bidangnya selesai, kemudian sekarang kita coba membuat bintang.
bintangnya kita menggunakan tool ini teman-teman, tab. Jangan lupa pakai kontrol biar simetris. Mouse-nya kembali ke normal, kita samakan proporsi bintangnya. Kurang besar sedikit. Ya, pas. Kemudian kita kasih warna bebas dulu. Kemudian setelah itu kita ambil kode warna kuning. Kuning bintangnya ini warnanya kuning keemasan. Yang ini. Terus dua kali di sini. Kodenya kita samakan, F0C001. Oke. Kemudian outline merahnya kita hilangkan, klik kanan di atas tanda silang. Kemudian tinggal kita pindah, kita taruh tengah-tengah sini. Caranya, pilih bintangnya, tahan shift di keyboard, pilih bidang hijau, kemudian tekan huruf C di keyboard, artinya center. Ini sudah pas tengah-tengah teman-teman. Tingginya juga sudah sama. Ini sepertinya kurang turun sedikit teman-teman. Jadi kita coba samakan proses. Caranya, ini kita tap dua kali, kemudian kita turunkan. Oh, tidak usah teman-teman, biarkan saja, soalnya nanti akan berubah semuanya jadi tidak simetris lagi. Kita biarkan, tidak apa-apa. Setelah bintang selesai dan backgroundnya, kemudian kita coba buat background tulisan gas beramal. Karena kanan kirinya sama, kita buat separuh dulu. Kita kasih tandanya. Caranya, ambil garis dari sini, garis pertolongan, paskan tengah-tengah, kemudian kita gambar salah satu saja pakai tool band. Kita awali dari sini teman-teman. Setelah pas, kemudian kita kasih warna kuning dulu biar kelihatan. Outline-nya kita hilangkan.
kemudian kita gambar yang dalam. Kalau dulu kita coba rapikan, caranya klik dua kali atau pilih ini set tool. Sudah rapi, kemudian kita potong. Setelah itu kita kasih warna kuning, hilangkan outline-nya. Jika terlihat sudah rapi, kita tinggal kasih background yang hitam sebagai bayangan belakangnya warna putih ini. Kita jangan main outline, tapi kita pakai kontur teman-teman, biar kalau diperbesar ataupun diperkecil hasilnya tetap proporsional. Kita pakai kontur, kita coba tuju dulu. Delapan teman-teman, sepertinya pas. Tujuh coba. Coba tujuh aja. Banyak ini kita paskan. Telah jadi, kemudian kita tinggal pegang ini, ambil dari sini, kemudian yang ini kita duplikat, kemudian ini kita potong. Ini kita potong dengan ini. Kemudian yang ini kita duplikat, konturnya kita hilangkan. Oh, belum ada konturnya, jadi bisa langsung kita pakai motong. Tinggal kita kasih warna hitam.
linearnya kita hilangkan, kemudian yang ini kita kembalikan ke warna putih, ini coba kita klik konturnya, kemudian yang pink ini kita kasih warna hitam, kemudian yang ini juga kita kembalikan ke warna putih. Oh iya teman-teman, fotonya itu bukan putih asli, tapi fotonya agak kelabu-abuan sedikit. Fotonya adalah ini, F2. Kalau putih asli itu kodenya F semua. Dan teman kita pakai adalah F2. Jadi agak kelabu-abuan teman-teman. F2. Oke sudah jadi, sekarang tinggal kalau kita copy paste. Caranya grup semua, kita grup, kemudian kita geser ke kanan, copy. Kita ulangi teman-teman, yang kita masih belum ikut. Kita gabungkan. Nah, jadi kita grup semua, kita geser ke bawah. Sekarang kita buat tulisan ikhlas beramal. Kita untuk dulu. Fontnya terus impact.
terbatas teman-teman. Kita hapus saja. Kita coba buat topik yang kedua dengan cara untuk outline-nya. Dan kita naikkan ke sini. Lepaskan. Lalu kita ketik X-nya. Sekarang kita atur posisi hurufnya. Kita tinggikan sedikit. Konsep kita hapus yang ini dan teksnya yang ini. Kita coba paskan.
selesai kita grup, kita kasih warna hitam, kemudian kita taruh. Cari teman-teman. Kemudian kita grup. Kemudian kita taruh tengah-tengah sini. Kita samakan posisinya. Demikian cara membuat background bintang dan tulisan ikhlas beramal pada logo Kementerian Agama. Nanti pada video berikutnya kita akan membuat gambar kapasnya, kemudian gambar Al-Qur'annya, kitab sucinya, dan yang terakhir nanti kita buat gambar padinya. Demikian tutorial kali ini, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.